السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نفس ذائقة الموت. Sesungguhnya setiap yang bernafas pasti akan mati. Tadi pagi baru saja kita terima kabar bahwa Gurunda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham berpulang ke rahmatullah. Allahumma fillahu rahamhu wa'afihi wa'afwanhu. Semoga Allah ampuni dosa beliau, Allah rahmati beliau, Allah jaga beliau, Allah letakkan beliau di taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah kematian, sesungguhnya kita hidup ini bukan untuk hidup. Kita hidup untuk yang maha itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini bukan untuk mati, tapi mati untuk hidup. Kehidupan harus berhati-hati di dalamnya. Dan kematian tidak perlu ditakuti. Kematian tidak perlu dihindari. Kematian jangan dicari. Kematian dirindukan. Karena berkata Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz, kematian adalah lebaran untuk mereka orang-orang saleh, untuk mereka yang merindukan Rabb-nya. Kematian adalah lebaran karena apa? Bagi mereka pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Man arafa bu'da safari isti'adda. Barang siapa yang sadar jalannya jauh, hidup di dunia sebentar. Usia kita ada yang sampai 50 tahun, ada yang sampai 80 tahun, paling lama 100 tahun. Selebihnya mati. Sementara mati di padang mahsyar 50 ribu tahun, yaumul hisab belasan ribu tahun. Allahu a'lam bisawab. Pasti lama, lebih lama kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu kematian. Maka persiapkanlah dirimu hidup, persiapkan diri untuk kematian. Dengan cara apa? Hidupkan sunnah-sunnahmu, jangan tinggalkan sholat wajibmu, jaga wudhumu. Ustaz Arifin Ilham pernah menyampaikan bahwa jaga wudhu, jaga wudhu, jaga wudhu. Dan beliau adalah salah satu penggugah hati untuk menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan kita juga semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah rahmati beliau, Allah rahmati kita, Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Ingat, rindukan kematian, persiapkan dirimu untuk menuju kematian di bulan Ramadan. Jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan zakat, jangan tinggalkan sedekah, jangan tinggalkan zikir kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Siapa tahu amal ibadah tersebut Allah ridha sehingga Allah memasukkan kita dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang ngasih saran, pertanyaan apa atau temanya apa, silakan tinggalkan komen di bawah ini. Insya Allah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.